Ini adalah buah apa tadi namanya? Buah kepel ya? Nah, buah kepel. Ini cara coba dikupas. Mengupasnya harus seperti ini. Buah kepel ini kayaknya seperti apa gitu ya? Nah, kayak gini lah. Kayak seperti salak tapi bukan, enggak ada sisiknya. Seperti apa coba dilihat. Nah. Ini. Kok kayak salak tapi bukan salak. Buah kepel ini ya. Nah, buah kepel ini sudah langka ini. Ini coba di rasanya gimana? Di ya? Dibuka ini. Rasanya gimana, Mbak? Coba dicicipin. Itu sisanya satu kulit ngiten ditambah mekar. Wow. Nah, ini. Ini buahnya kayak gini. Nah, kepel juga. Nah. Ini. Ini coba. Satu lagi. Coba dicicipin. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Manis. manis. Lah baca. Ini. Coba ada anu bijinya, biji. Iya. Biji ini lumayan besar-besar kayak apa? Biji coba. Oh, bijinya kayak gini. Benih. Pahit-pahit piye, Pak yo? Pahit-pahit enak. Jadi memang buah yang anu ini langka ini. Kalau anu di pasaran ada apa enggak ini? Enggak ada. Saya jarang menemukan. Oh, enggak ada ya di pasaran, sulit juga ini. Dari mana? Enggak ada buah. Oh, punya sendiri pohonnya. Nanti suatu saat kita review. Matang semua habis. Oke, jadi ini buah kepel yang sudah agak langka ini. Itu apa?